kita sekarang lagi di Solo. Jadi hari ini kegiatan kita adalah aku berkolaborasi lagi dengan Native Foundation. For your guys information, Native Foundation itu adalah foundation yang dibangun sama Juna. Jelasin dong gimana. Jadi intinya gue waktu itu awal-awal pandemi gue bikin foundation. Sebenarnya fokusnya sih lebih ke yang terlihat. Maksudnya kita belum sebesar foundation lain terus bikin donasi sampai ratusan juta buat bikin, belum sampai ke situ arahnya. Kita lebih ke yang dekat-dekat aja gitu. Karena kita basically foundation ini tuh ya donasi dari orang-orang terdekat kita juga. Yeah. Memang penggalangan dananya itu kita nggak buka secara general, tapi ya dari kita untuk mereka gitu. So, agenda kita hari ini adalah kita mau menyelenggarakan kegiatan amal kita ya. Yeah. Kenalin, ini teman di Juna namanya Rafa. Hai. Dia adalah salah satu donatur untuk acara kali ini. Kita lagi di Solo dan kita mau cari beberapa orang-orang yang sekiranya membutuhkan donasi dari kita. So, kalian stay tune di video ini. Don't forget to like and comment and subscribe. Oke, yuk kita cari. Amplop, so ternyata aku lupa bawa amplop dan ini adalah sebagian uang yang bakal disedekahkan atau diberikan kepada orang-orang yang kira-kira membutuhkan tuh guys. Jadi kalian jangan lupa follow Native Foundation ya saya. Pokoknya kalau yang mau ikut terjun langsung atau ada orang apa punya info tentang orang yang perlu dibantu yang kita datengin boleh. Cuman kalau untuk tempat bencana kita belum ya saya. Belum sejauh itu soalnya memang foundation ini tuh dibentuk dari kita untuk mereka, jadi aku memang belum berani ya ngebuka kayak penggalangan dana gitu-gitu. Jujur dari kayak pas yang kita bagi-bagi demo. Makanan pas demo itu juga 100% dari uang pribadi, jadi memang aku kepengennya sih ini tuh dari kita aja gitu. So stay tune. Oke, sekarang kita lagi amplop-amplopin duitnya. Kita nyari targetnya random. Sebenarnya kemarin kita udah berusaha mencari info sih, tapi belum dapat. Jadi kita nyari random aja. Sebenarnya kita di Solo ini udah 2 malam, tapi belum baru sekarang karena kemarin 2 hari hujan. Alhamdulillah sekarang udah nggak hujan. Kalau yang beli koran lumayan dikit ya, jadi aku bakalan mau beli korannya dulu, terus ntar aku bakal kasih sedikit sedekah ke bapak. Korannya berapa harganya? 6.000. 6.000. Iya. Sekarang masih ada yang beli emangnya koran pak? Gimana? Koran sekarang masih ada yang beli emangnya? Iya masih. Masih banyak yang beli. Iya. Oh, tapi semenjak udah ada media sosial gitu, koran jadi kurang nggak sih pak yang beli? Ya masih ada. Masih ada beberapa masih ya. Ada. Hari ini udah laku berapa? Udah laku 7. Baru laku 7? Iya. Biasa sehari bisa laku berapa? 15 biji. 15? 16 biji itu. Oh. Untungnya berapa tuh pak? 15. Iya. Satunya untuk 1.000? Iya. Satunya untuk 1.000? Berarti bapak sehari cuma dapat 15.000 dong? Tapi cukup buat hidup sehari-hari itu? Ya udah pak, kita dari Native Foundation itu sedikit rezeki buat bapak ya. Dapat 7 atau 15 koran, paling banyak cuma dapat uang 7.000 sampai 15.000 doang. Iya, mau kemana? Ini mau ke Jogja tapi mau istirahat. Ke Jogja jalan? Iya. Terus
sampai Banyuwangi sana. Ini baru dari Solo nih, hari ini di Solo memang masih? Ya tadi dari Solo memang. Keluarga ada di Solo gitu? Ya kalau keluarga saya belum. Oh. Ini Bapak kalau istirahat biasa malam di mana Pak? Ya saat ini kan kemungkinan masjid. Pak, ini kita ada berkat sedikit tuh Bapak. Tadi kan Bapak bilang kalau Bapak hidup ada yang menghidupi. Ya mungkin saya dipakai sama yang di atas membantu Bapak. Ya Pak ya. Hati-hati Pak ya di jalan Pak ya. Hati-hati ya Pak. Hati-hati ya Pak. Bapak, ini jualan apa? Ini jualan Bapaknya. Ini jualan. Oh nggak jualan, ini bukan jualan payung. Buat beli payung. Ini buat beli payung. Oh, berapa pak? Kalau beli ini biasanya kena berapa? 2.000. Bapak rumahnya di mana? Bapak mana? Boyolali. Boyolali sama kayak pacar saya. Kamu di mana? Ya maksud, satu buat benerin payungnya mereka. Saya beli satu, tapi yang udah bener. Ini semuanya kalau saya beli berapa? Berapa? Ini udah bener. Berapa ini harganya? Bagus ya. 25 dapat. 25. Dari sini jalan kaki ke Boyolali. Jalan kaki apa gimana? Bis kan. Ikut bis. Bapak umurnya berapa, Pak? Baru 72. Baru 72. Saya beli satu ya, Pak ya. Sampai ini ada sedikit rezeki buat Bapak ya, Pak. Berapa Bu seplas itu Bu? 1 kilo 20. Kok kurang lagi harganya? Saya sih kurang deh tapi. Kalau kurang masih boleh tapi? Saya kurang berapa? Kalau 5.000 aja bisa nggak? Oh 5.000. Oh kok mau oh, berapa banyak? Enggak, mereka nggak pegang uang cash semua. Gak. Bisa, 5.000 bisa. Berapa lama jualan di sini? Gak lama, tahun 75. Tahun 75? Ya. Oh minta dulu sayang. 5.000 kan Bu? Ya, 5 kaki. Terima kasih Bu. Ya. Ibu namanya siapa? Sunarti. Siapa? Sunarti. Bu Sunarti. Ya. Saya Tasya. Ya, ya. Saya ada sedikit rezeki buat Ibu ya. Mantul mohon barokah Ibu Sawang ya. Iya. Panjang umur, rezeki lancar. Amin. Mari saya Bu ya. Terima kasih. Kerjakan hari ini berkah ya. Bisa membantu. Pokoknya
sekali lagi tujuan kita di sini bukan untuk ria, bukan untuk pamer sama kalian, tapi semoga video ini bisa memotivasi kalian untuk bisa lebih berbagi ke orang yang membutuhkan gitu. Thanks, itu dulu aja ya. Thank you for watching this video. Don't forget to comment, like, and subscribe this channel. Jangan lupa juga komen di bawah next video kita bikin apa. Kalau kalian punya saran atau orang-orang di sini ada orang susah yang harus dibantu, kalian bisa langsung aja DM ke Native Foundation sekarang juga. Atau komen di bawah juga oke lah. Atau komen di bawah juga bisa. Tapi lebih baik kalian sekarang follow aja Native Foundation dan komen di sana, karena kita bakal lebih update untuk kegiatan-kegiatan sosial kita di sana. Oke, okay? Situ dulu di video kita. Thank you for watching. Bye, I'll see you in the next video. Bye. Bye.